Inilah kami, keluarga Mahoni. Ayah, Ibu, Kiano, Rafathar, dan Gempi kembali menyapa layar soleh-soleha semuanya. Setahun telah berlalu, keluarga Mahoni masih berada dalam kondisi pandemi yang harus membuat mereka selalu menjaga protokol kesehatan. Bosan? Iya. Jenuh? Apalagi. Tetapi keluarga Mahoni selalu menghadapinya dengan keseruan, keceriaan pola tingkah Kiano, Rafathar, dan Gempi. Pembelajaran tatap muka terbatas sudah dilaksanakan di sekolah mereka. Tentunya Kiano, Rafathar, dan Gempi menyambutnya dengan hati yang riang. Tapi apa ya yang membuat Kiano pulang sekolah dengan hati yang bersedih? Yuk kita lihat keseruan mereka. Iya toh bu, ini berita kok isinya cuma covid terus. Lawang kudu ini kan beritanya ya, sing seneng-seneng gue ya. Ben tambah imun, nek imunnya nambah kan jadi sehat ya bu. Walah pak, lawang koran kebalik, itu kacamata di atas. Walah bapak. Oh, iya. Nah gitu loh pak, gak kebalik gak bikin pusing. Lah gimana gak pusing, lah wong tadi bacanya kebalik loh. Iya mas. Assalamualaikum, Gempi pulang. Waalaikumsalam. Anak ibu masya Allah pulang berseri, wajahnya wis kayak mentari di pagi hari. Ini pasti dapat hadiah ya. Iya tumbenan, ada apa ini? Ini loh pak, bu hari ini Gempi matematikanya dapat 100. Senang deh bu. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ini baru juara, nggak sia-sia ini loh. Ibu juga dulu juara kelas. Pasti ini genetik ibu turun ke kamu loh. Ih, cakep. Mosok toh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bocah pada ngapa ya? Lah, ini jagoan ibu kok pada manyun, wajahnya ditekuk kayak mendoan tadi pagi. Ada apa ini? Ini nih bu, Mas Kiano. Apa sih? Ada apa? Sini. Duduk sini. Sini, cerita sama ibu sini. Ya, ada apa ini? Anu bu, anu gimana sih? Nih, nek ngomong itu yang jelas, terus tegas juga. Anak lampu kok. Kayak bapak lo kalau ngomong ya, ya nggak bu? Kalau ngomongnya tegas, kayak gitu. Oh iya. Gimana? Ini coba cerita sama ibu. Anak apa? Anu kepriwe, kepribun? Gini bu, anu tadi waktu ulangan nilaiku 3 bu. Eh? 3? Oh, juara 3. Eh? Bukan. Nilai 3? 3? Pasti canda nih. Ya kan, canda?
Astagfirullahaladzim. Cah bagus. Ya Allah, kok bisa? Jangan-jangan enggak mau baca ya? Soalnya apa kamu tidur? Malah ngiler kayaknya. Ish, bapak ini gimana sih? Lah ini kan ada nilainya. Enggak tidur. Kalau tidur itu nol. Ini ada nilainya 3. Iya. Ya. Yang sabar ya Mas Kiano. Nanti kita rayakan pakai pentol kuah. Maafin Kiano ya, Bu. Pak. Kiano janji besok akan remedi dengan sungguh-sungguh. Kiano, bahasa Indonesia itu kan bahasa sendiri. Masa nggak bisa? Setiap hari juga kita menggunakan bahasa Indonesia. Masa nilai 3? Nah, tahu nggak bahasa Indonesia itu masuk dalam ikrar sumpah pemuda loh ya? Pak, masih mending nilainya bukan 2, apalagi 1. Ya? Ibu ini orang lagi sedih juga. Sini, bapak ceritain ya. Pada zaman dahulu. Dengan langkah yang sigap, dengan penuh percaya diri, dengan gagah para pemuda bersiap berkumpul untuk kemajuan bangsa tercinta, bangsa Indonesia. Kongres yang terwujud atas kesadaran para pemuda dari berbagai daerah yang bertekad untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan menjadikannya negara yang merdeka dan sejahtera dimulai. Kongres Pemuda 2 diikuti oleh para pemuda terbelajar dari berbagai organisasi kedaerahan, yaitu Perwakilan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Bataks Bon, Jong Islam Mienten Bon, Pemuda Indonesia, Jong Selebes, Jong Ambon, dan lainnya. Ikrar Sumpah Pemuda dirumuskan oleh Mr. Profesor Muhammad Yamin Esa dan menjadi hasil ketetapan dari Kongres Pemuda 2 yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Jakarta. Gedung tempat Kongres Pemuda 2 saat ini telah menjadi Museum Sumpah Pemuda yang beralamat di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Isi ikrar Sumpah Pemuda dalam Kongres tersebut berbunyi. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Melalui ikrar ini, para pemuda Indonesia menegaskan semangat dalam harapan mereka akan berdirinya negara Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan pada kongres ini pula, lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman dikumandangkan untuk pertama kali. Meskipun tanpa menyanyikan syairnya, suasana haru dan semangat persatuan menyelimuti sanubari para pemuda yang hadir kala itu. Nah, Mas Kiano, mulai hari ini kita harus lebih semangat lagi seperti dalam ikrar Sumpah Pemuda.
kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, semangat. No, Kiano, Kiano, ih, anak ini dari tadi dipanggil. Dalam, Bu. Makan dulu. Iya, ini lagi belajar. Oh iya, wah, Jan, mantap ini anak ibu. Nih. Jan pinter, rajin banget. Adikmu mana? Yang siapa? Rafathar. Ayo, pada makan. Tadi diajak mancing sama bapak. Oh iya ya, lupa. Yaudah yuk, makan dulu, ayo. Antarlah. Nanti belajarnya lagi nanti, yuk. Ntar bukan lagi semangat-semangatnya, Bu, biar dapat nilai 100 semua. Iya, nanti dilanjutkan. Ayo, yuk, cepet. Ya, biar. Gempi mana, Gempi? Pi? Gempi? Astagfirullah. Anak dipanggil dari tadi, diem aja loh. Iya Bu Dalem, maaf ya Bu. Ya Allah, makan dulu ayo. Ya Bu. Ini kok, ya Allah, kamarnya berantakan kayak gini. Gempi. Komik baik. Udah ditaruh. Eh, makan dulu. Tuh, udah ditunggu sama kakak tuh. Sudah, nanti lagi. Nih, kamu loh ya, komiknya itu berapa jam sehari? Cepet. Udah ya. Nanti diberesin lagi. Ayo cepet. Dah. Walah bocah sing siji wis regep sinau. Sing siji maca komik ben, ya Allah. Bagaimana nanti itu anak-anak? Lihat ulanganku. Nanti salam dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak ibu sudah pulang. Ih, masih cakep walaupun sudah siang ya. Adikmu mana? Gempi kok nggak kelihatan? Nggak tahu, Bu. Tadi kayaknya masih mainan sama Cinta. Oh, ya sudah. Sini. Masuk. Ini Bu, Kiano dapat remedi baju Indonesia 100. Alhamdulillah. Anak ibu memang hebat dan pinter pisan. Allah, 100 remedi aja bangga. Aduh. Ya, alhamdulillah kalau gitu kan bisa tuh. Ya, jangan kerjaannya pusreng-pusreng mulu. Nanti nilainya jelek lagi, ya. Jadi jangan jadi langganan remedi ya, malu. Baiklah, ayahandaku. Ya sudah. Sana, tasnya ditaruh di dalam. Terus kalian ngarit. Makan siang maksudnya ya. Ayo, masuk. Emang dulu ibu biawak ya? Pelawak kali. Oh iya, pelawak maksudnya? Iya. Iya, macam. Coro. Oh ya, coro. Bisa, coro. Si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo. Ini anak nggak lihat apa ya? Banyak orang ini kok. Iya. Sini dulu, sini. Salim sama bapak, sama ibu, sama mas-masmu nih. Yang soleha, kenapa? Aku. Ih, kalau ngomong yang jelas. Kenapa? Mau bon uang saku bulan depan? Ih, bukan itu. Sebenarnya.
nilai ulangan Gempi bahasa Indonesianya dapat 2. Tidak. Apa? 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 Satu ditambah satu sama dengan dua. Itulah keluarga Mahoni. Keceriaan dan kesuraannya selalu dinantikan. Semoga dapat menambah semangat kita dalam belajar bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Sampai jumpa di Keluarga Mahoni season berikutnya. Kita kek sing kukur-kukur ki janjane amat jan Ustaz Egi. Bisa banget. Terus apa? Mari gimbal. Mari kamera mari ge. Mari ne. 1 2 3. Tane nang di belakang. Di belakang di cantelan. Buri apa? Ana sing kurang apa ora ya kayane ya? Aku. Kenapa? Mundur maneh.